السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya terlambat sikit, lambat banyak. Tadi duk ingat macam tak lahat nak ramai. Demam. Bukan demam takut debat, tapi demam masa saya. Balik daripada Jordan, Mesir, kemudian tak stop. Dia kena tidur sehari. Kita sambung hadis berikutnya. Sampai tak sah duk tengok hadis mana. Berhenti anak murid menghilang. Wa an Abi Musa radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha fis sama'i 60 milan lil mu'mini fiha ahlun yatufuna 'alayhim al-mu'minu fala yara ba'dhum ba'dha muttafaqun 'alayh. Nampak? Ada hadis sebelum tu, tapi hadis sebelum tu dia nak sama dengan hadis yang sebelum tu. Kita dah baca je, kita terus masuk hadis. Dari Abi Musa radhiyallahu an, yakni Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abi Musa ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana banyak meriwayatkan daripada Nabi. Pada zaman Umar bin Khattab, Umar juga lantik dia. Dan kita telah cerita daripada kabilah dia nama Al-Asy'ari kan. Sebab itu ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji kabilah Al-Asy'ari. Innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazw aw qala ta'amuhum bil Madinah. Orang Asy'ari ni apabila dia kurang bakalan dia, maka atau di dalam peperangan ataupun kurang makanan dia di Madinah, jama'u makana indahum fi thawbin wahid summa qatasamu bainahum fi ina'in wahid fahum minni wa ana minhum, kata Nabi. Orang Al-Asy'ari ni apabila dia dalam peperangan dia ni ataupun di Madinah, bila makanan mereka kurang sama puak-puak dia, Nabi kata dia akan himpun makanan yang ada, bubuh dalam satu bekas, kemudian dia bahagi di kalangan mereka sama banyak. Misalnya daripada 10, 20, 30 family, makanan tak ada, gandum pakai bubuh dalam satu bekas, pakai bahagi sama rata. Nah, ni dia tolong menolong antara kaum dia. Nabi kata fahum minni wa ana minhum, aku di kalangan mereka, mereka di kalangan aku. Nabi SAW tak suka kepada asabiyah. Asabiyah ni tolong kaum sekalipun zalim, tapi Nabi ni support semangat tolong kaum dengan tak zalim orang. Adik-beradik kita, kita pakat sama-sama adik-beradik kita, nak majukan adik-beradik kita. Satu benda yang Nabi puji. Nabi puji Al-Asy'ariyin kerana sikap mereka yang tolong antara satu sama lain. Nabi puji mereka. Daripada Al-Asy'ariyin ini, hadis ni menunjukkan bahawasanya kita ni disuruh untuk tolong kaum keluarga. Jika sekiranya
tak zalim orang lain. Yang masalah kita tolong puak kita, penanya puak orang, itu dilarang. Daripada perkataan Al-Ash'ari ini, kita tengok ada Abu ni Abu Musa Al-Ash'ari. Daripada kabilah ni lah adanya Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu mai cerita lain. Yang dia sebut Asy'ariyah, Asy'ariyah ni, dia bukan merujuk kepada Abu Musa ni, dia merujuk kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari adalah merupakan satu orang, asalnya daripada aliran Mu'tazilah. Kemudian pak mentua dia Ali Jubai, dia tokoh Mu'tazilah. Abu Hasan pun jadi orang tokoh Mu'tazilah. Kemudian mereka ada dialog antara Mu'tazilah dan Abu Hasan Asy'ari. Kemudian dia keluar, dia buat aliran dia sendiri, dia rumuskan beberapa perkara. Kemudian tak ada apalah dalam sepanjang sejarah, macam-macam. Ada orang, Abu Hasan Asy'ari ini kemudian, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sebelum dia lagi. Kalau dia kata syarat akidah tu kena sama dengan Abu Hasan Asy'ari, susahlah, sebab mereka ni sebelum Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari adalah salah satu tokoh. Tokoh. Kerana dia menghadapi zaman falsafah. Zaman falsafah ni ada masalah dia. Kerana dia nak kena bahas menurut ahli falsafah. Jadi dia rumuskan, ada benda yang kita mungkin setuju, ada mungkin kita rasa mungkin boleh dikemaskinikan apa yang dia cakap tu. Pun wala bagaimanapun, dia adalah salah seorang daripada pembesar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada orang kata Abu Hasan Asy'ari itu pengasas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Susah kalau kata pengasas. Kalau dia pengasas, Nabi itu mazhab apa pula? Sahabat mazhab apa pula? Jadi itu salah lah. Sebab tu kadang-kadang nak kata tu pun dia pakai ikut dia. Jadi Ahlus Sunnah luas. Yang pelik manusia bila dipimpin Ahli Sunnah jadi persatuan. Itu dia ada pelik sikit lah. Bila buat persatuan, dia mengaku kita je Ahli Sunnah. Orang lain bukan Ahli Sunnah. Kacau. Ahli Sunnah dadanya luas. Dulu saya cerita kat tuan-tuan kan. Cerita apa? Cerita kucing hadiri majlis kahwin harimau, saya cerita kan. Kan? Harimau dia hebat. Hebatlah. Kan? Bila dia hebat, orang semua hormat dia lah, geng-geng dia hormat dia. Bila dia buat kenduri, nikah dia. Cerita ni kata bukan hadis pula. Nikah dia, semua binatang hormatlah kat dia. Bila kucing mai, kucing tak hormat, pergi balik duk buat terhege-hege depan dia. Lepas tu orang marah kucing. Kucing pergi dekat harimau tu, dia bisik kat harimau tu, satu benda bisikkan. Kalaulah harimau marah, nampak macam korang ajak. Tapi sekali dia bisik, pensan harimau. Orang pun heran, apa yang kucing bisik kat harimau? Kucing kata, aku dulu badan sa'ang, lepas nikah dengan sa'ang ni. Tu harimau kampung. Ada orang nak jadi singa aswaja. Lepas tak main debat, sak kucing lah. Maksud dia. Wa'an Abi Musa radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Musa radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi kata, inna lil mu'minina fil jannati lakhaymah min lu'lu'atin wahidah mujawwafah طولها في السماء 60 ميلا ان للمؤمنين في الجنه لخيمه لخيمه. Sesungguhnya bagi orang mukmin ni
di dalam syurga ni ada satu khaimah min lu'lu'ah wahidah, daripada satu lu'lu'ah wahidah. Lu'lu' lu'lu' ni apa? Apa dia terjemah itu? Mutiara. Ya? Ada dulu ada orang nama lu'lu', sebenarnya kesebutan dia bukan lu'lu', lu'lu'. Sebab dia sebut al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan permata. Al-lu'lu' dia kata, Nabi kata orang mukmin dalam khaimah, dalam syurga ada satu khaimah daripada satu permata. Mujawwafah, mujawwafah ni maksud tengah dia kosong. Mata tu lindung macam tu yang meliputi, mujawwaf bawahnya kosong luas. Tuluha fis sama situ namilan, tinggi dia sampai ke langit tu 70 batu. Mil ni ialah satu perkataan yang para fuqaha duk bincang, satu mil ni jauh berapa. Karena Nabi SAW pernah kasarkan semayang pada tiga mil. Para fuqaha khilaf, satu mil ni berapa? Di kalangan para ulama, ada yang kata satu mil lebih kurang 12 kilometer. Jadi kalau satu mil 12 kilometer, 3 mil berada lebih kurang 36. Kalau siapa hak pakai pendapat tu, tu kita tengok dia 36, dia jawab kuasa. Pasal dia kira zaman tu. Di kalangan para ulama, ada juga yang kata satu mil 8. Kalau 8 kali 3 24. Termasuk hak berpendapat ni ialah Al-Albani. Saya rasa macam dekat sangat. Tapi pandangan lah, fiqh. Taklah sebab satu orang tu jadi kafir kerana benda macam tu. Ni berdengung juga ni kan. Sikit-sikit kafir. Dalam fiqh dia luas. Ada yang berpendapat lain daripada tu. Sebahagian An-Nawawi dia kata satu mil, dia kata sitata alaf zira', 6,000 hasta. 6,000 hasta ni tak tahu kok berapa. Ha? Berapa? Khilahlah para fuqaha dalam masalah ni. Ha? Tapi tak apalah. Dalam hadis ni dia cerita tentang tingginya khaimah yang dibuat daripada mutiara yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal bagi hamba dia mukmin yang masuk dalam syurga. Luas Tuhan sediakan. Ada satu, hanya satu mutiara tu saja merangkumi. Itu baru satu khaimah. Banyak mana dia ada. Ini adalah jannah. Manusia hidup di dunia ni, macam saya kata, manusia hidup di dunia ni dia berjuang. Kalau kita tak fikir ada syurga, kita pun tak mau hidup tak senang. Membujur lalu melintang patah, manusia akan ambil benda yang haram. Apa dia nak peduli? Hidup hanya sekali. Tapi oleh kerana Allah Azza wa Jal janji adanya satu kehidupan yang lain yang abadi. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'an hayati dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Adakah sama, Tuhan kata, orang yang kami janji kat depa dengan satu janji yang baik yang dia akan jumpa di akhirat kelak, adakah sama dengan orang yang kami bagi kesedapan hidup di dunia sedangkan pada hari akhirat kelak dia akan termasuk di kalangan orang yang dihisab, yang ini akan diazab oleh Allah? Saya selalu sebut, baru ni pun saya sebut, kita hidup ni
Kita hidup atas dunia ni kerana ada satu harapan. Kita kerja sungguh-sungguh payah sebab kita harap ujung bulan ada gaji. Yang belajar susah payah belajar pasal dia harap habis mengaji ni dapat satu kehidupan yang lebih baik. Yang susah payah pergi turun ke laut, naik ke bukit kerana penyudah dia tu dia harap ada sesuatu yang baik yang menunggu di depan. Yang baik yang menunggu di depan tu kadang-kadang bukan banyak mana sangat pun. Tapi ia adalah satu harapan. Kerana harapan tu, kita dah buat kerja ni syok lah. Bukan kena syok kerja tu. Seronok duk teringat nak dapat selepas daripada kerja. Orang yang pergi buat sesuatu benda yang dia rasa dia akan capai satu pencapaian, malam kadang-kadang tak tidur, siang susah payah, dia seronok ataupun dia sanggup sebab kerana dia tahu pada penghujungnya itu akan ada suatu kurniaan. Orang mengaji sanggup pergi duduk di asrama susah, pi tengok pekerja-pekerja Bangladesh susah, tuan-tuan pergi ke Qatar, kesian dekat dia apa, ke Dubai duduk ni macam main ambil dengan bah di negara-negara tu. Oh, depa orang mau tak naik, depa je naik, duduk tempat panas, tempat makan, tempat apa susah, sanggup depa duduk 2-3 tahun dengan harapan 3 tahun 4 tahun balik negara depa adalah duit boleh bina kehidupan di sana. Susah. Pasal apa orang sanggup? Pasal hujung yang diharap. Allah Azza wa Jal tanya kita. Samakah Tuhan kata? Orang yang kami janji kepada mereka dengan kehidupan yang baik, dengan orang yang kami bagi dia mewah di dunia ni, sedangkan di akhirat dia tak dapat apa. Oleh kerana kita yakin kepada syurga, maka kita bertahan dalam hidup di dunia ni. Susah payah. Kerana penyudah kepada kebenaran itu dan ketaatan itu ialah syurga. Bila kita kata jalan kita bawa ke syurga, ini adalah jalan yang benar, jalan hang jalan yang sesat. Kita maksud jalan kita sampai syurga, jalan dia tak sampai. Sebab tu nak dakwah sesat dan benar ni bukan senang. Bila kita kata hak tu sesat, artinya jalan tu tak sampai syurga. Kalau kita kata jalan benar, kamilah jalan yang benar, kita boleh kata di mulut kita lah, seronok-seronok dari pengikut kita ramai-ramai, inilah jalan yang benar. Tapi kalau ia tak sampai ke syurga, dia bukan jalan yang benar. Walaupun kita ceramah pandai, sebut pandai, pakai serban hebat, bubuh hebat-hebat pakaian, tapi kalau tak sampai di syurga, dia bukan jalan yang benar. Tapi kalau jalan itu benar, penyudah dia syurga. Jalan nak pergi rumah kita ni kita tahu. Jalan nak pergi ke kampung kita, kita tahu. Jalan tempat kita pernah pergi, kita tahu. Tapi jalan nak pergi syurga ni, kita tak pernah pergi syurga ni. Kita tahulah Adam dulu tok kita di syurga, tapi kita tak pernah pergi. Kita dengar cerita. Peta dia kita tak tahu. Kalau orang bertanya, tak tahu. Yang boleh bagi tahu peta ni, Tuhan hak punya syurga ni. Tuhan hak punya syurga ni bagi tahu peta dia ni duduk dalam Quran, dan jalan dia dia tolong bawa mai orang nak tunjuklah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain boleh habaqlah jalan ni tok syekh kami. Ini semua kita tahu selain daripada Muhammad ni bin Abdullah Rasulullah, semua depa ni bukan ada jaminan tahu jalan syurga ni. Yang jamin tahu jalan syurga ni, yang ni,
Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada satu orang jumpa saya, tanya, "Lo ni macam mana? Ada orang kata macam ni, dia orang daripada satu negeri belah selatan. Ada satu kata macam ni. Ada puak kata macam ni. Kita buat macam ni, orang ramai kata macam ni." Saya kata kat dia, "Tak boleh, jalan banyak. Ada jalan orang ramai, ikutlah." Dia sampai kepada orang ramai. "Tapi entah mau jalan apa? Kalau entah mau tanya jalan syurga, anda tak tahu. Tapi anda tahulah siapa yang tahu. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hak mana orang lain duk petua ni boleh jadi betul, boleh jadi juga tak? Tak betul. Tapi yang Nabi kita habaq ni tentu dah, tentu dah betul. Sembanglah terah macam mana pun, pilah ambil serban lilik besar mana pun, kalau tak sama dengan jalan hak Nabi ni, walaupun kata nu Tok Syekh nu kata, wali 8, wali 9 kata, nu hak mai daripada Yaman kata, hak mai daripada Arab kata, Saudi ke kata, tak sama siapa kata pun dengan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak dia kata tu sama macam hak Nabi kata, kita tahu jalan tu sampai. Kadang-kadang nak sampai jalan hak Nabi kata tu dia payah. Kerana Nabi kata al-jannah tu juffatil jannatu bil makar. Huffatul jannatu bil makar wa huffatun nar. Nabi kata syurga itu dilapiri dengan benda-benda yang tak suka. Sedangkan neraka itu dilampiri dengan perkara-perkara yang orang suka. Kadang-kadang jalan syurga panjang. Bukan panjang, susah. Syurga dekat ni. Kita duduk tang ni, lepas patut tu kita mati, syurga. Tapi syarat nak masuk kepada dia itu susah. Bukan susah nak faham, susah nak amalkan. Semayang mungkin senang, angkat takbir senang, baca Fatihah senang. Tapi dia tak boleh baca Fatihah macam kehendak kita. Dia kena baca Fatihah macam tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang semayang, dia kata saya nak semayang macam ni, tapi depa mau macam ni. Kita kena semayang macam Nabi tunjuk. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam hal ini. Kata Nabi, "Lil mu'minina fiha ahlun." Pada dia orang mukmin, pada syurga itu ahlun, yakni ahlinya, kaum keluarganya, kaum orang-orang hak dalam syurga tu. Kalau kata Ibn Qayyim, semua hadis-hadis Nabi menunjukkan bagi satu orang dalam syurga ni ada dua orang isteri, dua orang hurul ain. Kecuali hadis ni nampak macam dia kata ramai. Ramai ni bukan ramai-ramai lah. Kita tak tahu pasal kita tak tengok, tapi dia bagi potongan-potongan daripada hadis ni. Kata Nabi, "Yatufuna alaihim al-mu'minu fala yara ba'dhum ba'dha." Muttafaqun alaih. Orang mukmin ni akan dalam khaimah tu, dia akan jumpa ni ahli-ahli ni, termasuk wanita-wanita ni. Dan wanita-wanita ni tak tengok antara satu sama lain, sama ada kerana Allah lindungi ataupun kerana luasnya khaimah tu. Luasnya khaimah. Jadi ada dua keadaan. Satu hadis menunjukkan satu orang ada, sentiasa ada dua orang isteri. Hadis ni pula kata dia jalan, dia akan jumpa lagi semua ahli-ahli orang-orang dia di dalam syurga. Apa pun yang Allah Ta'ala ceritakan, kita tahu syurga ni tempat ni'mat. Quran sebut, "Fihinna khairun hisan." Fihinna khairatun hisan.
Dalam syurga fihinna khairatun hisan. Teman-teman yang baik, wanita-wanita yang baik Allah Ta'ala sediakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Apakah lagi nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang kamu nak dustakan? Hurun maqsuratin maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Hur bidadari yang duduk diam di dalam khemah-khemah. Allah sediakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan nak manakah lagi kamu berdua, wahai manusia dan jin, nak dustakan? Kita duduk dalam dunia sebagai yang kita tengok gambar isteri orang segak, tengok bini kita tak segak. Tengok gambar bini orang hidung terpacak, bini kata hidung dia terduduk. Tapi kalau kita tengok dunia saja, kita rasa habislah aku. Nak nikah dua dah tak bagi, pakai duduk luar. Ada orang menikah dua, tapi dia ada tiga. Dia menikah dua, dia ada tiga tempat tinggal. Isteri pertama, si kedua surau. Dalam syurga tak ada. Tak ada cemburu kot bini, tak ada. Cerita ni tak ada. Allah kata, hur, hur ni hitam, putih mata dia. Hitam tu terang, putih tu terang. Segak, cantik. Hak dunia Tuhan bagi cantik dah. Tak padan hak dunia, duk tengok pun sampai tidur malam tak lena. Bayangkan hak Tuhan kata, hak ni tak ada apa ni, aku bagi cantik ni. Dalam syurga, taklah tua. Pak Haji Samad pun muda. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmishun insun qablahun wala jan. Lam yatmishun insun qablahum wala jan. Tidak yatmithun, tidak memecahkan, menyentuh ataupun memecah darah mereka sebelum insun manusia, qablahum, sebelum ahli syurga tu, wala jan, tidak juga jin. Ini yang kita dapat dalam syurga tu, betul-betul kita lah orang yang pertama. Orang perempuan tanya, habis cerita orang lelaki ya? Demikianlah wanita. Tuhan kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan ulang banyak-banyak kali dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Tuhan nak manakah lagi yang kamu nak dustakan? Cuma kita tak nampak. Tuhan cerita ahli syurga, muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa amqarin hisan. Mereka tu duduk beristirahat di atas cadar di atas katil-katil yang berwarna hijau dan tempat yang sungguh cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah kamu nak dustakan? Orang beriman, sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, oleh kerana dia dengar cerita syurga ni, bila Nabi kata masuk syurga, dia makan tamar separuh, separuh lagi dia tinggal untuk makan di syurga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kalangan ahli syurga. Hidup ni tuan-tuan, tak ada apa. Saya baru ni saya pergi tengok tempat pelarian Syria. Dunia ni kalau kita tengok macam-macam. Orang macam pelarian Syria, kita tengok ke mana lah dia nak pergi. Sembang depa ke mana nak pergi. Tanah hak depa duduk, tanah orang. Orang bagi tumpang sat. Nak balik pi negeri sendiri, tak tahu boleh balik ke tak.
duk perang berapa tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun. Nak pergi mana tak tahu. Itu yang putus harap depa seberang laut, seberang apa tu. Kerana tunggu pun tak ada harap, tunggu pun mati. Depa tak terlibat, depa bukan ada pertikaian politik apa, tapi mereka jadi mangsa. Kita kalau bawa diri seorang-seorang pun sedih, ni pula dukung anak kiri kanan. Masuk ke negeri orang, orang halau. Pergi ke Mesir, baru duk berenang, orang tembak. Dunia ni tak adil. Dunia tak adil. Kalaulah manusia ni, Tuhan kata mati di dunia ni, habislah cerita. Allah, tak adil ni dunia ni. Tapi oleh kerana Tuhan ni sediakan untuk kita akhirat. Yang sakit di sini, dia balas kebaikan di akhirat. Demam di sini, dia balas kebaikan di akhirat. Duri kena jari kita pun, kaki kita pun, di akhirat Tuhan balas dengan keampunan, diangkatkan darjat. Bila manusia melihat ini, baru kita faham apa yang Rib'i bin Amir bagi tahu kepada Rustam. Min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Misi kami ni nak bawa, bahawasanya nak bagi tahu, nak pindahkan orang daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Kalau fikir dunia saja, Allah sempit. Dia tu lebih pada kita banyak, orang tu lebih pada kita, kita usaha banyak pada dia. Tapi Allah bagi akhirat. Rakyat Palestin kita tengok, Allah kesian. Daripada hari lahir sampai mati, dia dengar bom, dia dengar peluru. Lepas tu dia mati. Kalau tengok tak ada nikmat bah. Tapi di akhirat mungkin dia nikmat lebih daripada kita. Kita yang di dunia. Sebab tu Allah Ta'ala sebanyak ayat dalam Quran suruh kita sabar dengan dunia ni. Rosaknya dunia ni pasal orang tak sabar. Bukan tak sabar kena maya bala. Tak sabar dengan nikmat Tuhan. Hak tu yang dapat negara, dia balas duit negara. Dapat harta, dia balas harta orang, dia balas harta orang. Sebab dia rasa kalau aku tak balas ni, lambat dah. Tak ada dah. Bila lagi aku nak balas? Sedangkan kita tengok umur manusia, bukan banyak mana pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, diberikan kita kerahmatan dan kekuatan, insyaAllah. Saya nak takkan nak sambung hadis ni. Nak minta soalan. InsyaAllah kita sambung dengan soalan. Ada soalan? Assalamualaikum doktor, dikatakan Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Beliau mengembara ke Mekah dan tawaf di Kaabah. Cerita para nabi ni, hak ni semua cerita yang tidak ada apa-apa pun bukti dari segi nas. Sebab yang ada sebahagian, yang mana Nabi Quran sebut dan Nabi sebut, yang tu ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang buat filem kan, cerita kubur Nabi di sana sini. Kubur Nabi ni semuanya tak sabit, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, kubur Khalil di Palestin. Kemudian satu lagi, Nabi kata kalau dia pergi ke laut ni, dia akan tunjuk kubur Musa. Kemungkinan juga yang mungkin boleh nak dikaitkan ialah kubur Daniel, Nabi Daniel, yang mana dijumpai pada zaman Umar bin Khattab. Dikatakan kubur Daniel alaihi salam pun begitu, Sayyidina Umar telah kemakanan mayatnya tak rosak. Sayyidina Umar telah kembumikan pada waktu malam, dia buat berpuluh-puluh kubur, dia kembumikan salah satu daripadanya untuk mengelakkan orang duk pergi sembah kubur ataupun duk minta atas kubur. Pasal lah ni sakan ni, pantang ada kubur lah. Dia tak confident dah kat Tuhan ni, dia kena pergi ke kubur.
Ya, jadi sebab tu yang lain ni semua cerita. Sebahagian cerita-cerita ni dia ceritalah, macam saya sebutlah. Orang pergi ke Jordan, orang kata tengok ada kubur Nabi Syuaib alaihi salam. Bukan ada bukti pun kubur Nabi Syuaib tu panjang kuburnya. Mesti apa pakai duk kata tang tu tang ni tarik panjang tu kan. Yang ni kata tang tu, ni kata tang ni, ni kata tang ni. Yang betulnya nak kata kubur tu pun tak betul. Tak tahu benarkah itu kubur dia. Hatta kadang-kadang kita pergi ke Mesir ada apa masjid Sayyidina Hussein di Mesir, di Kairah. Semua geng-geng tarikat apa berhimpun di situlah. Duk bertawassul dengan Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein alaihi salam dia terbunuh pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sedangkan masjid itu dibuat pada zaman kerajaan Fatimiyah. 400 tahun kemudian. Badan Sayyidina Hussein ada di Karbala. Kepala dia dikatakan ada di sini. Di Mesir. Orang kata ya, bukan ada bukti pun. Sebab tu orang nak cerita-cerita ni tentang nak tahu hak pastinya ialah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Yang lain tu orang buat cerita. Samalah juga saya sebut dah Ashabul Kahf. Ashabul Kahf tu kadang-kadang orang nak pi ke lah ni ada rombongan pi ke Turki, pi ke Jordan, singgah tengok Ashabul Kahf. Dia balik cerita kita, saya pi ke kubur Ashabul Kahfi. Yang tu pun tak ada bukti. Dikatakan cerita Ashabul Kahfi ni saya dah sebut. Di Jordan ada satu, di Turki pun ada satu, di Iraq pun ada satu, di China pun ada satu. Saya pergi tengok di Urumqi. Ada berkata ni pun Ashabul Kahfi. China memang banyak barang-barang tiruan. Tapi kira. Tapi yang penting ada. Dan kita tak heran sebab ada orang dia akan dakwah. Bila dia buat satu dakwaan, dia untung di belakang dakwaan itu. Ni Sayyidina Uthman pernah main Kedah. Kan? Nabi Adam apa? Turun di gunung. Gunung Jerai. Geng-geng Sri Lanka pakai tak boleh makan lah kan ni. Lepas tu siapa lagi? Mai. Kapok baru Fir'aun ambil dari Kedah. Apa nama kayu kapal Tariq bin Ziyad dari Kedah. Dari Kedah. Kapal Nabi Doh dari mana? Kedah lah. Kedah ambil habis lah. Dia tak tinggal. Tinggal bola menang agaklah. Cerita sejarah ni macam saya kata sejarah. Sebenarnya bila kita baca sejarah kita akan tahu banyak benda. Orang hak kata kayu kapal Tariq bin Ziyad tu daripada Kedah. Tariq bin Ziyad sebenarnya lah sejarah. Orang terkenal dengan kapal ni sebab katanya dia bakar kapal. Bila dia pergi ke Andalus, sampai di sana kononnya dia telah bakar kapal. Tentera Islam turun di situ, kemudian dia pi bakar semua kapal. Dia kata al-bahru wara'akum wal adu amamakum fakhtar ayyahuma syi'tum. Laut di belakang kamu, musuh di hadapan kamu, kamu pilihlah mana yang kamu mau. Jadi orang kita pun cerita, ustaz-ustaz dan ceramah pun cerita, tapi cerita ni tak tepat. Sebab tu kena baca penganalisa ahli-ahli sejarah seperti Syekh Mahmud Syakir, dia ulas hal ni. Yang pertamanya kita kena tahu kapal ni bukan kapal kerajaan Islam. Kapal ni kita kena baca sejarah. Dia ada sejarah
sebenarnya masuk tu antaranya jemputan juga salah satu kerajaan Kristian yang tidak puas hati kerana anak dia, anak darah dia dirogol. Dan kapal ni kapal pinjam sebahagiannya. Kapal pinjam daripada kerajaan yang lain. Kemudian orang Islam ni bukan bacul dalam sejarah dia pi perang gaduh nak lari. Cerita bakat kapal tu bukan menunjukkan hebatnya Islam. Ceritanya tentera penakut lah. Kalau tak bakat lari. Dan kemudian kalau dia bakat, mana boleh dia bakat harta khazanah orang Islam? Tariq bin Ziyad, dia komander kecilnya. Komander besar ialah Musa bin Nusair. Kalau dia bakat, dia kena tindakan. Harga kapal itu mahal lah zaman tu mungkin 2.6 bilion. Jadi dia tak bakar. Cerita dia bakar ni tak benar. Jadi ada orang terpengaruh pergi cerita bakar kerana dia tak analisa sejarah. Tak analisa sejarah. Dia cerita semangat. Tentera Islam dengan berani membakar kapal. Berani apa? Penakutlah bakar kapal. Kalau berani tu saya dah bakar kapal tu tunggu. Ha, senang nak buat sebiji-sebiji kapal duk pergi bakar. Sagi nak menang, nak pergi angkut lagi. Orang lain nak angkut main lagi. Yang pergi bakar masih apa? Sebab tu bila kita dengar cerita-cerita ni, kita kadang-kadang kena guna akal kita sama lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia cerita, dia pun tak tahu sejarah tahun bila. Dia cerita. Macam kita sebut dulu kan. Pergi ke Mesir. Jadi budak-budak ustaz-ustaz ni cerita. Macam-macam tu angguk. Ni kubur Imam Syafi'i. Masyarakat tak apalah. Rahimahullah. Ha, ni bekas tapak kaki Nabi melawat kubur dia. La ilaha illallah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Nabi 200 tahun sebelum tu. Masa bila pula Nabi melawat kubur Imam Syafi'i? Macam Imam Syafi'i mati dulu pada Nabi. Kalau Imam Syafi'i, nanti jadi sahabat Nabi lah hidup macam tu. Hei, orang kita tak fikir akai tak bagai. Dia tak tanya. Sama macam tadi. Kita hormatlah Abu Hasan Asy'ari, tapi nak kata dia pengasas, tak boleh lah. Kalau dia salah seorang tokoh, tak apalah. Dia pengasas. Habis kalau dia pengasas, sebelum tu macam mana? Sebab tu pentingnya untuk mempelajari sejarah. Dalam riwayat sebahagian cerita, kapal Nabi Nuh naik tawaf Kaabah 7 kali. Macam-macam lah cerita Kaabah tu. Kaabah ni, dia rumah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS tu, selepas daripada Nabi Nuh. Walaupun ada bagai versi, tapi dia adalah rumah Nabi Ibrahim. Masa bila Nabi Adam nak pergi rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mai kemudian. Dia bahaya. Konsep mengaji, barang siapa yang banyak bertanya lemahlah iman, dia memang bahaya. Bila tanya tak boleh kan? Hanya tanya. Ustaz boleh saya tanya? Hadis ustaz betul sahih? Bukan dia nak jawab sahih tak, dia tanya hang Wahabi. Orang tanya hadis sahih ke tak, apa kaitan dengan Wahabi. Bagaimana menguruskan mandian kapan bagi jenazah pondan yang yakin laki menjadi perempuan dengan bahagian dada dan alat kemaluannya sudah diubah sesuai menyerupai perempuan. Dia dikendalikan seperti mana jantina asalnya. Jantina asal. Melainkan dia khunsa. Khunsa ni dia ada dua kemaluan. Yang kedua-duanya boleh berfungsi, kita tengok apa yang dia cenderung dalam hayat dah. Pertanyaan. Kita dah sebut, boleh tak perempuan menziarahi keluarga dia sekiranya suami dia tak bagi? Perempuan
Ini pertama, apabila kahwin ada beberapa perkara. Saya dah sebut, saya ulang pasal ramai orang lelaki. Bila kahwin, Allah tidak suruh hapus identiti suami ataupun hapus identiti isteri. Tak kata harta isteri semua jadi milik suami. Tak. Harta isteri, harta isteri. Harta suami milik suami, tapi suami ada tanggungjawab nafkah yang mesti diberikan kepada isteri. Kadang-kadang banyak teori dia terkeluar daripada sifat asal yang berlaku pada zaman Nabi. Salah satunya yang saya tengok, hak kata suami isteri sebenarnya dalam Islam tak wajib masak apa semua. Suami yang kena masak, suami yang kena kerja, isteri kerja tidur atas katil. Tak betul loh. Banyak riwayat-riwayat hadis menunjukkan Fatimah juga kerja, isteri Zubair Ibn Awam kerja, dan Nabi, mereka kerja. Yang ni mereka kerja sesuai dengan kerja tolong suami mereka. Mereka masak, Fatimah dia tolong kisar gandum. Bahkan apa nama, isteri Az-Zubair dia tanggung, dia tanggung biji biji tamar. Dan semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya mereka bantu suami mereka. Mereka taat kepada suami mereka di dalam perkara yang tidak maksiat. Termasuk kerana rumah tangga ni ada ada pride dia, ada maruah dia. Maka dia kena jaga maruah tu. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal qawwam 'alan nisaa. Lelaki itu menguruskan wanita di atas apa yang Allah faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian dan sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, di atas harta yang mereka belanjakan. Jadi suami belanjakan harta dulu. Kalau suami tak belanjakan harta, maka tak ada hak untuk suami isteri untuk memenuhi semua syarat. Katakanlah dia tak sediakan tempat tinggal isteri, suami. Rumah, rumah isteri. Lepas tu, boleh ada isteri nak benarkan saudara mara dia masuklah rumah dia. Boleh tak? Boleh lah rumah-rumah dia. Suami kita jangan benarkan. Dia boleh, tapi dia mesti menyediakan rumah dia. Pasal hak milik dia. Tiba-tiba, ni harta-harta ni, suami tak buat apa, dia tak sediakan semua. Dia kira tak sedia apa, isteri kena sediakan rumah, isteri kena semua. Kemudian dia nak laksanakan hukum ni, tak boleh lah. Hukum tu ada keadaan dah. Isteri kerja nak balik pergi rumah mak dia, pak dia, tak boleh lah. Pasal suami dah sediakan rumah di rumah dia. Kalau dah menikah, lepas tu isteri dapat nafkah, dah ada tanggung suami, itu tempat dia meluahkan halal. Isteri tak ada, kerja duduk rumah mak dia, tak boleh. So dia kena tak keluar daripada rumah dia melainkan dengan izin suaminya. Tapi tiba-tiba suami dia tak izin dalam benda yang memberi mudarat pada dirinya dan keluarganya. Contoh, mak dia sakit teruk, tak ada siapa nak tengok. Suami dia kata jangan balik tengok. Kalau dia tak balik tengok, artinya dia tak dapat tengok mak yang membesarkan dia, padahal ada hak. Boleh ataupun tak? Boleh. Ini yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam tentang apa nama, tentang ahkamul mar'ah. Boleh dia pergi tengok, tapi taklah boleh dia pergi tengok balik 3 bulan. Mana balik? Saya duduk ni lo 2 bulan bang. Pasal dia ada tanggungjawab kepada suaminya, tapi dia juga ada tanggungjawab kepada mak dia. Maka dia imbangkan hal itu. Maka taklah kata Islam demikian akhirnya merantai isteri, dan demikian juga tidaklah menghilangkan hak suami dalam hal ini. Orang Arab dulu bila dapat isteri, bila dapat anak perempuan, mereka tak suka anak perempuan ni. Ya dusuhu fiturab, Quran kata. Bila ambil anak, ayumsikuhum ala hunin au yadusuhu fiturab. Sama ada pegang dalam keadaan malu atau tenggelamkan dalam tanah. Bukan
bukanlah semua tenggelam ke dalam tanah, kalau tidak ramailah juga orang Arab ni, tak ada lah yang perempuan. Cerita Sayyidina Umar bubuh anak dalam tanah pun tak tepat, sebab Sayyidina Umar anak-anak dia ada Hafsah dan seumpamanya, tu anak Umar, Hafsah binti Umar. Tapi ada sebahagian mereka tanam anak perempuan mereka. Ahli-ahli psikologi kaji sebab apa Arab buat begitu. Sebahagian mereka kerana aib mereka nak lelaki. Sebahagian kata kerana aib itu kerana mereka ni kaum berperang. Hak bila perang, yang mati lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi perempuan duk ramai. Jadi bila duk dapat anak perempuan juga, jadi tak ada orang yang nak pertahankan kabilah. Itu sebab lah tu. Tapi pun begitu, mereka pun dengan ada perempuan-perempuan mereka. Tapi yang penting perempuan ni tak ni lah. Mereka tak gembira. Nabi SAW mari berikan makna ni. Makna ni. Satu orang perempuan, ibu mari kepada Aisyah radhiyallahu anha. Minta ke Aisyah sedekah. Aisyah radhiyallahu anha tak ada nak bagi sedekah apa, ada sebiji tamar. Hadis Bukhari dan Muslim. Ambil sebiji tamar, koyak dua. Bagi. Ambil sebiji tamar, bagi ke mak dia. Anak dua orang dia bawa. Mak dia ambil koyak. Bagi anak ni seorang, bagi anak ni seorang. Wahai Nabi, tak ada apa Nabi, kan? Padan kalau Nabi buat hudud pun. Kan? Ha, tu cerita lain. Koyak. Bila Nabi SAW masuk. Aisyah cerita kat Nabi Rasulullah. Tadi ada tu perempuan mai. Bawa anak perempuan orang. Tak ada apa nak bagi. Bagi kurma. Bagi kat dia, dia tak makan. Dia koyak. Satu dia bagi kat anak ni. Satu kanan, satu kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man yali min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhin kun sitran lahu min an-nar." Nabi kata, siapa yang mana uruskan urusan anak-anak perempuan ni, kemudian dia perelokkan cara urus anak perempuan ni, besok di akhirat jadi pelindung antara dia dengan neraka. Kesian. Orang Arab biasanya tak suka. Nabi kata anak perempuan jadi pelindung antara dia dengan neraka. Jadi lepas pada itu tak ada masalah. Orang Islam terima anak perempuan pun terima. Dalam hadis Bukhari, satu orang wanita jariah datang kepada Nabi SAW. Dia mengadu kepada Nabi, "Anna abaha zawajaha wa hiya kariha." Bapak dia paksa dia menikah sedangkan dia tak suka gadis ni, kata. Fa khayyarah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi pilih kat dia. Nabi kata, kalau nak kekal pun boleh, tak mau aku pisahkan. Nabi bagi pisah kalau dia tak mau. Kalau dia mau, dia boleh kekal. Dan sebagai riwayat dia tak pisah, cuma dia nak bagi tahu kat orang lain bahawasanya tak boleh senang-senang paksa. Dulu tak ada. Bapak mati, isteri anak waris. Bapak dapat isteri muda, bapak mati. Bukan dia waris harta, waris dengan bini sekali. Dalam masyarakat jahiliah. Bila mari Islam, tak boleh. Nikah paksa pun tak ada. Sebab tu, bahagian mazhab tak setuju pandangan wali mujbir dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah, kita hormatlah mazhab Syafi'i. Sekali kata kapir pula. Tapi itu pandangan. Yang mana kata Dr. Qardawi dengan menghormati kesarjanaan Imam Syafi'i, alim, jalil, hebat, ilmu dia, nasiri sunnah, pembela sunnah. Tapi pandangan dia atas wali mujbir tu, dia bina atas beberapa hadis yang lain lah. Kata Dr. Qardawi, barangkali kalau Imam Syafi'i hidup pada zaman ni, mungkin dia pun akan tukar fatwa dia. Mungkin pada zaman tu, kot orang perempuan tak pernah pergi mana, kalau suruh dia pilih sendiri, salah. Pak pula, pak hak jenis sayang kat anak tu. Kalau pilih dia step fanatik. Pilih memang betul-betul untuk kepentingan anak. Tapi bila mai pak pun macam-macam dah duk ada. Anak pun lebih cerdik daripada pak lagi. Maka dia pun ada hak untuk pilih. Bahkan Nabi pada zaman Nabi lagi bagi hak pilih.
Maka itu agama datang, dia ra'i hak wanita ni. Ha? Semua tentang ibu bapa ni. Ada soalan? Lisan. Sahihkah hadis pokok tempat kau dari curahan air kencing iblis ketika dihalau daripada syurga? Temakau tu tak apalah. Dia macam ni tuan-tuan, haram ni satu hal, tapi nak buat hadis tu, kalau ada hadis kata temakau tu memang ayat kencing iblis kata haram, orang tak bincang lah panjang bab rokok ni. Kadang-kadang kita ini bahaya. Pada zaman dahulu, ada para ulama, bukan para ulama, orang golongan wa'az dan golongan qusas. Mereka ni para penceramah, kelompok yang paling suka sekali buat hadis palsu dalam sejarah Islam. Satu ialah golongan Syiah. Syiah macam-macam lah hadis palsu dia. Satu golongan Zuhad. Zuhad ni orang jenis warak ni lah. Depa ni sebahagian depa ni wa'az. Wa'az ni kaki ceramah. Bila dia kaki ceramah, dia akan buat hadis-hadis yang mana untuk bagi orang syok dekat ceramah dia. Ada dua kelompok. Satu, dia nak bagi orang syok. Orang mendengar cerita-cerita pelik-pelik burung dan terbang tu, burung terbang dalam ni, pelik-pelik. Cerita nabi-nabi yang tak ada dia buat. Dan depa bunuh bubuh sanad. Sebab tu tuan-tuan sekarang ni orang pi ambil sanad. Dia kawan hak dok cakap pi ambil sanad, dia tak faham maknanya. Sanad ni bukan syok-syok biar ada sanadnya. Berapa banyak dalam dunia ni sanad palsu. Hebatnya sanad tu apabila sanad tu sahih. Sanad nak sahih apa? Kita baca pun tergeliat ni. Bubuh nama kita sanad padan hak Bukhari tu ya. Sebab itu apabila Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia berjalan dua orang, mereka imam hadis. Tengok orang duk ceramah tepi jalan ni. Bawa ceramah. Haddatsani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Cerita pada aku oleh Muhammad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad berhenti kata, macam mana, siapa cerita? Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Dia tak kenal ya orang tu. Imam Ahmad kata, aku Ahmad bin Hanbal. Ni Yahya bin Ma'in. Kami tak pernah dengar bahadir ni. Dia boleh kata, aku selama ni dia dengar kata Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in ni bodoh. Hari ni baru kata bodoh tu. Dia boleh kata, awak apa ingat apa dua orang ni Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in? Aku ada berlambak Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Maka kusas, golongan ini, penceramah ni, macam-macam hadiah palsu dia ada. Roti canai, roti apa semua dia boleh buat keluar. Nak kira apa? Bukan ada pasal. Dia pun buat. Walaupun kadang-kadang benda tu apa tak palsu, tapi orang syok dengar. Biasanya kata ahli hadis, cenderung kepada mereka itu orang awam dan kaum wanita. Suka pergi dengar. Solok dengar senyum. Dalam hadis temakau ni, kencin apa kan? Solok lah dengar. Macam dulu kita dah sebut ada buku dialog Nabi Iblis dan apa? Nabi dan Iblis tu. Boleh Nabi, dia kata Nabi tanya, wahai Iblis, apakah tempat kau suka ilmu? Panggung wayang. Sama Nabi, mana ada panggung wayang? Tapi kawan yang baca, ada baca ustaz, ada baca pula dalam masjid. Kalaulah kita gunakan sikit daripada otak kita yang bagi berfungsi, kita dah boleh tahu. Palsu ni bau pun palsu dah. Sebab tu orang suruh pakai akal. Di samping ilmu, ilmu tu, sebab tu orang yang tak berakal, tak wajib sembahyang. Agama ni untuk orang berakal. Jadi benda-benda yang macam ni, macam tu lah. Itu saya sudah sebut. Ramai sebahagian
penulis ni, pereka-pereka hadis, mereka ni macam Nuh Al-Jami' yang kita sebut. Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Maryam ni, oi, semayang rajin, semua rajin. Mereka panggil Nuh Al-Jami' semayang semua bagus. Kata ulama hadis, jama'a kulli syai' illa sidq. Semua benda dihimpun pada diri dia melainkan cakap betul dia tak himpun. Dia buat hadis palsu tentang fadilat-fadilat surah. Punya banyak. Orang tanya dia pasal apa hamba dia palsu banyak ni. Dia kata, aku tengok mereka duk baca buku sirah saja, tak mau baca Quran. Niat tu betul. Tapi cara salah. Kerana Nabi kata, inna kadhiba alaya laisa ka kadhibin ala ahad. Man kadhiba alaya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong pada aku tak sama bohong pada orang lain. Guna nama aku. Siapa yang bohong guna nama aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam neraka. Tak boleh bohong. Sebab tu tak boleh duduk main. Nabi kata. Kadang hadis-hadis macam ni kan. Buat, dulu saya pernah cerita dah tuan-tuan. Kalau kita nak buat cerita bagi orang tak mau isap rokok, buat cerita lain, jangan sandak kat Nabi. Kan? Tapi cerita kena betul. Hari tu saya pernah cerita. Kawan tuan-tuan tengok, saya di hotel dia di Langkawi. Dia tu dulu meniaga. Dia kata dia meniaga, dia ambil apa nama import rokok ni. Orang nak nasihat apa, tapi satu hari dia jumpa satu orang. Orang tanya, meniaga apa? Dia kata, saya duk ambil rokok. Dia kata, nak cerita. Tahu dia kata. Para Nabi, dia kata semua Nabi gembala kambing. Ha, betul, ada nanti. Ha, cuma kambing ni saya nak beritahu. Satu pokok daun ni dia tak makan, daun tembakau. Dia faham kan? Dia tak faham. Kita saya balik itu berhenti tu. Dia tak kata hadir pun kan. Cuma dia kata kambing ni satu daun dia tak makan, daun tembakau. Kan, jadi kita saya teringat hak dia kata tu, saya cari kerja lain. Tak apa, buat cerita lain lah. Jangan piduk pisandak kat Nabi. Nak promosi Kedah. Tak apalah cerita dia di Kedah ni, pokok ni ada makan nasi lak, ada perkara bu. Terus ada abang atas sini Osman Mai dengan Bi Adam. Buatlah cerita lain. Pasal benda bila sandak ke agama ni, dia ada implikasi yang lain. Bolehkah syaitan nampaknya orang lain lalu dia mengaku dia Rasulullah? Boleh ya? Ini disebut oleh Al-Hasan bin Ali. Dia merupa orang lain, bukan dia merupa Rasulullah. Dia merupa orang lain, tapi bukan dia merupa Rasulullah. Syaitan tak boleh merupa Rasulullah. Nabi kata, fa'inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tak menyerupai aku. Tapi syaitan pergi menyerupai orang lain. Orang sangka Nabi, kita tak pernah tengok. Tama orang Melayu tengok jubah ada janggut putih, serban lagi, pegang tungkat, Tok Alim Sa'ah. Kan? Jadi syaitan boleh menyerupai ambil mana lelaki mana. Wallahu a'lam. Ada soalan? Last. Ya. Silah. Kita salat gahana. Bila gahana ni berapa bila? 9. Disunatkan gahana. Harap IQ buatlah sunat gahana, insya-Allah. Bukan berapa tu kita boleh dah keluar lah. Baru ni surat dah tadi. Ha? Disunatkan. Ayat daripada ayat-ayat Allah. Agama ni dia buang khurafat. Dulu orang dulu bila gerhana dia percaya matahari telan bah. Telan bulan, bulan telan matahari, dewa-dewa bergaduh. Tapi bila mari agama buang khurafat. Agama terus bagi tahu yang ni tanda-tanda dia kebesaran Allah Ta'ala. Penciptaan alam dia tak ada apa. Bukan balik kekaguman pada bulan dan matahari, tapi balik pada Allah Jalla wa'ala. Ni datangnya agama. Tapi bila mari agama ke belakang ni, kuih duk ceramah, kuih dah macam duk khurafat main. Orang nak bebaskan manusia daripada khurafat. Ni duk ceramah khurafat, benda pelik ni, mayat jadi macam ni. Dia duk khurafat. Agama membebaskan kita daripada khurafat. Ada soalan tak?
Dalam riwayat Tirmizi disebut wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah Taala tak terima doa daripada hati yang ghafil. Ghafil ni dia ghaplah lah, lahin. Dia doa tapi dia tak hadir diri dia dalam berdoa. Sebab Nabi kata ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa pada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu doa kamu terima. Sebab itu bila kita doa, ramai orang bila doa pasal dia duk hafal doa tu kan. Contohlah senang sekali, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari kita doa. Kan? Baru ni siapa yang hadir kuliah di Kangas saya cerita kan. Bahawasanya Nabi SAW, orang tuduh dia gila. Orang tuduh dia gila. Gila ni orang Mekah. Kan, orang Mekah ni cakap Nabi ni, satu orang hamba Allah yang mana terkenal dengan bijak sana, orang Mekah pun nak iktiraf dia. Orang duk pergi habak kata dia gila, letih. Tuan-tuan pergi duduk kerja kat pejabat, dia habak kata Wahabi, pening dah kita kadang-kadang. Dia habak kata pening, habak Wahabi. Padahal bukan apa pun, lebih kurang dengan makanan Jepun ni lah. Kan? Orang pergi tuduh kan? Yes. Sebahagianlah orang, tapi kalau tak ada apa lah ni kan? Seperti trendy lah. Tapi, satu orang bijak orang tuduh gila. Sallallahu alaihi wasallam. Mai satu orang nama dia Dhimat bin Sa'labah. Dhimat bin Sa'labah dia ni tok bomoh. Tukang jampi. Duk jampi orang kena jin apa macam ni. Hebat. Tapi taklah sampai pegang 4000 jin lah tu lagi hebat. Dia kata kat Nabi, dia kata فَلَعَلَّ اللَّهُ يَشْفِي بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ. Boleh jadi Allah Ta'ala sembuh Nabi ni, Muhammad ni, dengan tangan ku. Dia mai dibicari Nabi. Dibicari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, ya Muhammad, إِنِّي أَرْقِي هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي بَيْنَ يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلَّكَ. Wahai Muhammad, kata aku ni duk jampi ni angin-angin ni, dan Allah telah sembuhkan dengan tanganku siapa yang Allah mahu. Hamba tak boleh jampi. Dia kata kat Nabi, kalau kita kecil hati boleh orang nak main dia, dia patah hang gila aku mahu jampi. Kita duk ngajak untuk guru mahabak tu, kita gila, kita geram. Siapa abak kan aku nak pergi rumah dah. Subhanallah. Nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita panggil khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu, kami memujinya dan kami memohon pertolongan dengannya. May yahdihillah fala mudillalah, siapa yang Allah bagi petunjuk kepada dia, tak ada siapa dapat sesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah sesat, tak adakan ada siapa yang dapat memberi petunjuk padanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, aku menyaksikan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah yang asa, yang tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Amma ba'da, adapun selepas daripada itu, tak ada Nabi nak cakap. Dia kata, ya Muhammad, a'id kalimatika haula. Wahai Muhammad, ulang balik. Hadis kita fa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah tamarat. Nabi ulang enggak dia tiga kali. Ini macam tiga kali. Dia kata wallahi laqad sami'tu qaulul kahana.
والسحرة والشعراء ما مثل هؤلاء كلمتك هؤلاء يا محمد هات يدك أبايعك على الإسلام wahai Muhammad aku ni aku pakai tukang jempi aku ni dah dengar lah semua tukang tilik ahli sihir para penyair tak ada siapa pun pernah cakap macam wah mari tangan aku nak bai'ah hang di atas Islam. Nabi kata wa ala qaumi bai'ah untuk kaum hang sekali kau kena ikut sekali pasal dia ketua ikut dia ada dia balik habaq terima lah ketua yang jujur lah dia tak pernah ambil duit derma ada cerita lain zaman tu tak ada. Dia kata wahai Muhammad Nabi kata dia suruh bai'ah Nabi kata untuk kaum dia bai'ah kaum dia sekali masuk Islam lah. Sebab kalimat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan sebagainya. Tapi kita lahin tak pasal. Allahu akbar kita baca ihdinas siratal mustaqim. Bagilah petunjuk bagi kepada jalan yang lurus. Kita pun tak pasal nak minta ah. Tengok-tengok tu imam amin lah amin. Kadang-kadang tak ada amin pun untuk imam. Kita duk fikir lain. Sebab maka dengan itu ramai orang yang salat tapi tak dapat petunjuk padahal kita duduk semayang tak, setiap rakaat minta petunjuk. Petunjuk yang kita minta tu bukan petunjuk ustaz. Tunjukkanlah kami jalan ustaz-ustaz tak? Jalan habib-habib tak? Jalan mufti-mufti tak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Siapa dia? Al-Anbiya kan syuhada as-siddiqin so para nabi para syuhada orang-orang yang siddiqin ghairul maghdubi alaihim bukan jalan orang yang Tuhan murka iaitu orang Yahudi orang yang tahu agama tapi menyeleweng waladhdallin ataupun orang yang tak tahu diselewengkan oleh orang lain macam Nasara sehari kita minta tak kurang 17 kali kalau kita tak baca tak baca imam baca kita amin. Kalau tak imam tak baca kita baca. Tapi ada juga orang sembahyang lepas tu ikut tarekat sesat tak? Ada ikut-ikut tak logik. Sebab Tuhan tak akan sesatkan orang yang minta petunjuk dia. Tapi hak Nabi kata tadilah. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan tak terima doa daripada hati yang lalai dan alpa. Dia minta tapi maknanya dia tak minta pun. Macam la min rabbana kita pun tak tahu kata ustaz kata tadi ustaz baca doa apa boleh tulis tak tahu saya lama apa doa orang tu dia pun tak tahu kita pun amin amin kita pun tak tahu lepas tu ada orang mangkit dulu kau tu doa dia mangkit dulu dia kata tengok mayang tak doa kita kata tak doa dia doa tadi dia kita yang tak doa kan kita lah ada orang dia tak doa dia tak doa dia tak perasan dia tuduh orang tak doa kan padahal kau tu dah sujud mungkin doa apa kali minta doa lah habis kau tu kalut lepas bagi salam lepas beri sikit minta doa lepas tu kau tu bangkit ish dia kata macam tu buat-buat tu mayang tak doa dia kata padahal dia doa kita tanya doa apa aku pun tak tahu doa doa apa padan ada hati nak jadi buat pertubuhan so itu masuk. Eh ke sebelah kesian tentang kerja esok. Kerja. Ada soalan? Habis ya? Ya. Tanpa teks bahasa Arab. Ini pun satu hal ni kadang-kadang. Apabila kita sebut Quran hanya hak dalam bahasa Arab tu saja. Quran. Lain daripada yang bahasa Arab itu terjemahan Quran, dia bukan Quran. Sebab itu Quran tak boleh jadi macam Bible. Bible dia ada banyak version. Sebab apa? Karena terjemahan daripada Ibrani itu banyak. Kan?
Dia bukan, dia asal terjemahan daripada Suryani sebenarnya. Dia terjemah-terjemah tu banyak. So ada yang versi King James, ada yang versi macam-macam. Tapi Quran dia hanya ada Arab tu saja. Tak ada khilaf tentang Quran yang Arab tu. Tak ada khilaf. Yang ada khilaf ni ialah terjemahan. Terjemahan tu bukan Quran, terjemahan Quran. Kadang kalau orang kata mana Quran, alhamdulillah rabbil alamin arrahman, yang tu Quran. Tapi segala puji bagi Allah, yang tu bukan Quran, yang tu terjemahan. Hak terjemahan tu adakah sepadan dengan Quran? Tak sepadan. Karena terjemahan ni kadang-kadang bahasa terjemah tu bahasa penterjemah. Main penterjemah lain mungkin dia tok macam lain. Okey. Yang teks yang Arab tu ialah Quran. Kalau orang buat Quran terjemahan saja, tak ada teks Arab, dia tak boleh namakan Quran. Dia hanya kata terjemahan Quran. Bukan Quran. Quran bukan Quran, tapi terjemahan Quran. Teks sebelah tu terjemahan Quran, dia tak boleh jadi, dia tak boleh jadi Quran. So saya dulu pun pernah bagi pandangan yang sama, takut orang keliru kata inilah Quran. Terutama orang putih barat, masa dia biasa dengan Bible. Kita akan baca terjemahan Yusuf Ali dan terjemahan yang dibuat oleh apa Muhsin. Dia akan beza. Pasal perbezaan kadang-kadang dalam memahami. Contohlah, bagi senang, hadis pun nak kelahir tu. Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman beristiwa atas arash. Jadi kalau dia terjemah, hak terjemah biasanya dia terjemah sama Ar-Rahman. Kalau hak nungnya dia mungkin tak terjemah. Maksudnya berkuasa. Dia buat. Sebab tu dalam kurungan itu bukan Quran kebanyakannya. Terjemahan tu banyak. Kadang-kadang orang tak faham. Sebab tu saya kata misalnya, watlu alaihim naba'a abna Adam. Dulu saya buat contoh. Bacakah kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Dia buat dalam kurungan Qabil dan Habil. Quran tak pernah habaq nama Qabil dan Habil. Penterjemah tu kata. Penterjemah ambil mana? Dia ambil Israiliyat. Kan? Imra'atul Aziz wa qalat haytalat, kata dia mari, kata Zulaikha. Quran tak kata kata Zulaikha, kata isteri Al-Aziz, nama kita tak tahu. Saudara Yusuf, Quran tak bagi tahu nama dia Bunyamin. Yang lawan dengan Nabi Ibrahim, Quran tak bagi tahu nama dia Namrud. Semua tu nama yang disebut kemudian. Penterjemah bagi tahu kadang-kadang. Penterjemah sebut dalam kurungan. So, hak penterjemah tu dia bukan Quran. Semuanya nak kata tak boleh bagi. Kalau kita bagi, kalau dia faham tak boleh, tak apa. Ini hanyalah terjemahan Quran. Quran yang asal di dalam bahasa Arab. Kena masukkan. Kena maklumkan kepada dia. Terjemahan ini adalah terjemahan Quran. Quran yang asal yang remain in Arabic. That is the original Quran. The translated Quran is not Quran itself. It's translated Quran. Quran is originally from Arabic. Cannot be changed. Tak boleh untuk kita ubah. Ataupun siapa nak ubah tak boleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Subhanallah.